أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلواته وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة صلاة جمعة رحمكم الله. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan diri kita masing-masing, dan khatib tidak akan bosan untuk terus menasihati diri sendiri dan para jamaah sekalian. Dalam Al-Quran disebutkan watawasaw bilhaq watawasaw bisabr. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di lain ayat Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Kemudian di ayat yang lain juga Allah berkata dalam janjinya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, Allah akan memberikan dia solusi dari segala masalahnya. Jika masalahnya buntu, hendaknya dia bertakwa. Kemudian di ayat selanjutnya pada surat yang sama, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Mungkin bagi kita yang memiliki hajat suatu urusan atau baru memulai pada suatu urusan, coba kita renungkan ayat tersebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mempermudah segala urusan kita. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Muslim, yang sebagaimana kita ketahui bahwasannya jika diriwayatkan oleh dua syaikhon kabiron, dua syekh besar, maka hadis tersebut valid atau sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', an umrihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah. Di lain riwayat disebutkan, wa an syababihi fima ablah. وَمَاذَا عَمِلَ فِيهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Tidaklah kedua kaki seorang hamba muslim bergeser dari sisi Tuhannya pada hari kiamat nanti kecuali dia akan ditanya empat perkara. Yang pertama adalah tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya.
Tidak mesti orang yang berumur panjang akan selalu masuk surga. Dan tidak mesti orang yang berumur pendek itu akan selalu masuk neraka. Maka dari itu sebelum kita nanti akan diwafatkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua kita akan diwafatkan. Hendaknya kita menyiapkan pundi-pundi amal kita, menyiapkan tabungan kita di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal pada hari akhir adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Allah akan menanyakan perihal tentang masa muda kita. Apakah akan kita lakukan hal-hal positif atau hal-hal negatif setelah mendengar hadis ini? Selama muda kita, umur dari setelah baligh hingga kita mulai bisa mencari nafkah sendiri, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berjudi, mabuk-mabukan, pacaran dan lain sebagainya? Kemudian yang setelahnya, Allah akan menanyakan tentang ilmu kita. Apa yang akan kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan di pondok pesantren ini? Apakah kita sudah mengamalkan ilmu tersebut? Kita mengetahui halal haram tentang musik. Kita mengetahui bahwasannya judi itu haram hukumnya. Semua ilmu yang kita dapatkan ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari salat dari bab thaharah. Kita telah mempelajari najis dan suci. Kemudian apakah kita praktekkan? Kita buang air, apakah tidak ada air kencing yang menciprat pada baju kita? Kemudian pada sholat, apakah di dalam sholat kita akan tuma'mininah? Puasa, apakah kita jujur pada puasa kita? Bahkan sesuai visi misi kita, yaitu menghafal Al-Quran, apakah kita jujur dalam menghafal Al-Quran? Karena siapa kita menghafal Al-Quran? Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Semua pertanyaan ini berlaku untuk seluruh manusia yang hidup akil balig. Dari mana kita dapat harta? Dari mana kita menginfakkan harta tersebut? Dari mana kita mencari nafkah? Apakah hal tersebut haram atau halal? Apakah terkandung di dalam nafkah kita secuil harta riba? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah amanahkan semua yang kita dapatkan di dunia ini. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Semoga dengan khutbah yang singkat ini kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dan menginfakkan apa yang kita telah raih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin qa'idu ghurral muhajjalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada khutbah yang pertama kita telah terangkan bahwasannya ada 4 perkara yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berhak menerima siksaan atau menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini
ada satu hadis yang berkaitan dengan khutbah yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya ada tiga orang yang akan diadili. Tiga orang pertama yang akan diadili ketika pada hari kiamat nanti, pada hari sidang mahsyar nanti. Dua orang di antaranya berkaitan dengan hadis yang pertama kita sebutkan. Yang pertama adalah ahlul Quran. Nanti ketika pada hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arrafaha." Seseorang yang menghafal Al-Qur'an, kemudian Allah tanya, apakah kamu menerima kenikmatan tersebut, yakni kenikmatan menghafal Al-Qur'an, kemudian mengakuinya. Wahai Allah, saya mengakui bahwasanya saya menerima kenikmatan tersebut. Allah balas bertanya, "Fama amilta fiha?" Terus apa yang kamu lakukan dengan Al-Qur'an yang telah kamu hafal? Berjus-jus sudah kita hafal. Kemudian orang tersebut membalas, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Aku mempelajari ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya sesuai apa yang engkau perintahkan. Allah pun menjawab, "Kadzabta." Atau kadzabta. Engkau berdusta. Kemudian Allah melanjutkan perkataannya, "Liyuqalu 'aliman qari'an." Engkau menghafal Al-Qur'an karena engkau ingin dipuji, dipanggil ahli Al-Qur'an, dipanggil seorang yang alim. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret orang tersebut dalam keadaan terlungkup, dalam keadaan tengkurap. Kemudian orang yang kedua atau orang yang ketiga pada hari akhir yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang yang memiliki harta tetapi menyia-nyiakan harta itu pada hal-hal kemungkaran. Semua orang tiga tadi Allah seret dalam keadaan tengkurap ke dalam siksa api neraka. Wal'iyadu billah. Kemudian pada hadis lain tentang pemuda disebutkan, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Tujuh orang yang mendapat naungan Allah pada hari yang sangat panas. Disebutkan, "Wasyabun," pemuda, "nasya'a fi ibadatillah," pemuda yang tumbuh lahir selalu hatinya terkait dengan masjid dan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana qadruhu 'aziman wa nasabuhu kariman wa siratuhu mustaqiman wa lam yazal qailan 'alaihi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibun yaqdhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih shababal muslimin, Allahumma aslih shababal muslimin, Allahumma aslih shababal muslimin, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umuril muslimin, Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimish shalah.